Oke guys, hari ini kita mau jalan-jalan lagi ke luar negeri. Tepatnya di Malaysia. Johor Bahru, Malaysia. Oke, ini kami dalam perjalanan dari Singapura menuju Johor, Malaysia. Lebih tepatnya kita akan pergi ke Bisharu. Oke, ikuti saya yuk. Oh ya guys, di dalam perjalanan kami melihat ada banyak monyet yang sering bermain di pinggir jalan sepanjang jalan ini ya. Namun karena kecepatan mobilnya terlalu cepat, jadi kita tidak sempat berhenti untuk melihatnya. Bangunan-bangunan yang terlihat itu adalah ruko. Jalan ini kelihatan sepi karena ini adalah jalan lewat hambatan. Dan akhirnya sampailah kami di hotel tempat kami menginap. Kayaknya oke, lumayan. Kita lihat-lihat ya. Ini adalah nama hotel. Oh ya guys, di sini kami hanya menginap satu hari dua malam ya. Ini adalah hotel yang kami tempati. Dan akhirnya kami sudah sampai di lobi hotel. Ini saya akan menuju ke kamar. Ini adalah area kolam renang. Kolam renangnya tidak terlalu besar, tapi cukup bagus lah. Setelah kami selesai melihat sekeliling hotel, tiba saatnya kami untuk ke pantai guys. Nah, di pantai ini, di sini, di tempat ini kami makan malam. Ini sebenarnya sudah malam, ini sudah sekitar jam 6, tapi masih terang. Nah, di pantai tidak ada banyak orang karena mungkin sudah malam ya. Tapi menurut saya pantainya sangat indah, menurut saya sangat bersih, indah dan enak lah untuk healing. Oke, so habis itu setelah kami jalan-jalan di pantai, menghabiskan waktu menunggu malam sampai sejenak, dan akhirnya kami kembali ke hotel. Dan keesokan harinya kami pergi ke kebun binatang atau mini zoo. Di sini kita akan melihat berbagai-bagai binatang. Walaupun tidak banyak, tapi lumayanlah. Yang namanya mini zoo tentu
nggak seperti susu yang besar ya. Ini ada ikan mas, lihat cantik kan warnanya. Ada juga burung unta atau ostrich. Ada kuda, donki, ada camel, ini dia lagi malas-malas tiduran dia. Nah, untuk binatang yang satu ini aku nggak tahu namanya apa. Ini adalah tikus, tupai, pokoknya banyak lah binatangnya. Namanya juga kebun binatang ya, pasti ya ada binatangnya. Akhirnya selesai juga jalan-jalan kita selama 2 hari. Tiba saatnya untuk pulang kembali ke Singapura. Bye bye, see you in next video. Ciao. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe ya.